Ada ular koros, guys. Ngejar-ngejar kodok. Jangan lupa subscribe. Raimu. Sore ini saya kedatangan teman lama, teman seperjuangan sejak 1945 sampai Jepang hengkang dari Indonesia. Ada Mr. Choan dan Mr. Super. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau tak samper muni belos. Kapan? Loh, muni lagi golek cacing kok jam 2 nganti jam 3 tak enteni jebule wis tongkrong. Ya. Ya Rioli, di kena Rioli. Unyuk lokasi dinteni ya. Sama. Nyong. Lukas. Yang punya anak dadah, kan yang merak tinggal emang. Orang lainnya, Lukasnya orang. Oh, Lukasnya emang tak? Oh. Tapi ngabarin juga kan orangnya gue? Oh, orang. Iya. Umpannya apa? Oh? Nah. Oh, pakai lumut ya? Oke, kita battle antara lumut sama cacing ya. Assalamualaikum bos, ketemu maning relakone. Iya, kita mancing lagi hari ini. Ada waktu 2 jam. Biasa kita main tegek sama main dasaran di sana. Bareng teman-teman rame-rame. Daripada asik. Ada yang pakai lumut juga. Semoga hari ini menyenangkan dan membawa hasil. Oke, lanjut kita mancing. Ya. Wih, luar biasa. Cacing nggak kalah sama lumut nggak kalah sama cacing ternyata. Oke, satu sama bos. Sama. Ini lumut sama cacing. Di sebelah strike lagi mana Pak Supar? Kasih lihat Pak Supar sini. Tiga jari guys. Asik. Oke, lanjut. Aduh, hampir di KO sama lumut. Udah kalah. Jadi kalau saya kalah hari ini lumrah lawan senior. Saya belum mancing, mereka berdua itu sudah bertahun-tahun mancing, guys. Mantap. Makan. Kurang. Hari ini dedet bisa ya ya ha. Terlalu gembira, Bray. Untung orangnya kan nyebur. Dapatnya nggak banyak, guys. Tapi serunya kayak gini. Enaknya mancing rame-rame. Udang. Nampaknya saya hari ini benar-benar di KO sama lumut. Mereka berdua kalau udah kumpul kayak gitu, guys.
rame sendiri. Jadi kalau di catur itu ada lukir, mancing juga mengenal lukir, guys. Wish. Dua ketingnya. Ya, Bang. Yang penting ikan. Kalau di sini namanya ikan keting, guys. Sejenis mungkin kalau di daerah mana? Yang kayak baung. Daerah Sumatera mungkin ya. Untung udah lepas. Sudah lepas. Ya, ini kayak baung tapi nggak bisa gede, guys. Kalau di sini namanya ikan keting. Dan jarang peminatnya, biasanya kita rilis lagi. Ada ular koros, guys. Ngejar-ngejar kodok. Ya, nikmatnya mancing di kali itu kalau siang ular, kalau malam demit, guys. Berdiri dia, guys. Dia masih penasaran sama yang diuber-uber tadi. Itu kobra ya? Bukan, itu koros. Koros. Enggak sapi. Kalau di sana menjangan. Kalau sini sapi, ular sapi. Ular menjangan. Ular menjangan. Gimana aslinya? Ngilang kene rasane lho. Ya Allah. Dapat ikan punya DLHKP. Ikan sabu-sabu, guys. Resiko mancing pakai lumut di sini pengganggunya sabu-sabu. Jadi kata senior, kalau ada yang ngeracun ini kali, bisa dijual, guys. Dijual ke polsek. Ya benar, dilapori anak kejadian, hajar. Jadi memang ini undang-undangnya sebenarnya udah lama, cuma sekarang udah mulai tren. Karena kesadaran lingkungan juga sudah mulai bagus, sudah mulai saling menjaga. Akhirnya bareng-bareng menjaga sungai ini. Lanjut. Nah. Wih. Makan cacing. Putian, guys. Makan cacing dia. Ana mahan ning teman-teman. Ah.